Triple Point, ayo! Ini kayaknya peserta nggak ada yang mau uang ya dari tadi ya? Belum dapat uang nih. Maunya poin. Boleh. Ini poinnya kita kasih 3 kali lipat lebih besar. Akan dimainkan oleh pemain keempat. Intan, Izul, maju ke depan. Oke, oh. Semangat. Oke. Intan. Izul. Ayo. Udah cukup. Coba. Intan berdiri di sini. Lihat ke depan. Izul juga. Coba lihat. Diam dulu ya. Kalian ngerasa gak sih? Muka kalian tuh mirip. Iya tahu. Zul, udah punya pasangan belum? Belum. Intan? Udah pacaran. Putusin buat Izul. Udah berapa lama Intan pacaran? 3 tahun. 3 tahun? Gak dikawin-kawin sama Izul. Bercanda ya. Jul, terakhir pacaran kapan? Setahun yang lalu. Ayo. Cari lagi! Udah. Kok jodoh, rezeki gak tahu kemana ya? Kita cari rezeki dulu sekarang. Ayo Intan, Izul, satu tangan dekat tombol. Iya. Udah salaman belum sih? Udah. Tosan. Kapan? Tadi. Tos itu mah. Udah salaman. Maaf. Kita lanjut saja ya. Fokus. Ada getaran ngerer gitu? Enggak ada. Fokus di pertanyaan. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode jam bersih. Oke. Intan fokus. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode sedang ujian. Ujian. Iya, benar. Benar. Sedang ujian. Survei membuktikan. Ayo. Ada tidak? Tidak ada juga. Wow. Oh. James dan Kodir. James dulu. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode? Perpustakaan. Survei membuktikan. Ada nggak yo? Perpustakaan. Ayo. Ada. Wow. James kali jawab nomor 1, nomor 2, sekarang nomor 3. Kodir, kalau kamu timnya mau main, misal mau main, harus nomor 1 atau nomor 2. Siap Kodir? Selain perpustakaan. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode tempat ibadah. Tempat ibadah, iya. Iya. Biar khusyuk, iya. Survei membuktikan. Ada atau tidak? Itu benar, tapi tidak ada. Ya, ujian juga benar, tapi tidak ada. Oke, Cheng Gong Li. Mau main atau lempar? Main. Beneran? Main? Gak lempar? Yakin? Sapu bersih? Oke. Maaf Intan, aku bareng Izul dulu ya. Yuk kita main bareng Izul di Cheng Gong Li. Ayo. Baru nomor 3, jawaban hanya 5.
4 lagi. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Rumah sakit. Rumah sakit. Jangan keraskan shh. Di mana? Rumah sakit. Enggak. Rumah sakit. Iya, jangan keras. Rumah sakit. Enggak. Rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Ah. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Rumah sakit. Ada gak ya? Ada. Rumah sakit ada. Karena banyak orang yang sakit. Nah, di mana lagi nih? Di mana lagi? Ayo, pikirkan lagi, pikirkan lagi. Tempat-tempat. Tadi yang salah itu tempat ibadah padahal sebetulnya ada tapi tidak ada di hasil survei. Tempat ujian tapi mungkin bukan. Mungkin tempat yang lainnya. Yo, siap? Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Bioskop. Bioskop. Penonton. Shh, penonton. Ada enggak? Ada. Ada. Masa sih? Survei membuktikan. Ada. Bioskop. Ada. Ada enggak? Ada. Aduh. Bioskop. Ada pindah. Pindah-pindah. Dua lagi. Nih. Dua lagi 2 juta. Ini uang saya belum keluar sama sekali. Jangan sampai saya bagiin ke penonton di sini nih. Abi. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode transportasi umum. Transportasi umum, iya. Tampaknya Izul dan James gak setuju. Kata siapa? Ada gak ya? Ada. Survei membuktikan. Ada. Ayo ada gak? Ada. Yo, ayo. Ada. Asik. Ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Oh, penyakit tetot sudah mulai muncul. Zul, tadi Zul gak bisa jawab. Mungkin tadi karena terlalu cepat mencet, bingung. Sekarang udah tenang kan? Tenang. Ya, udah ada jawabannya soalnya. Tadi kamu mau jawab apa tadi? Tadi perpustakaan. Tadi perpustakaan jawab, sudah iya. Ada sama ada. James. Iya. Top survei belum kejawab nih, nomor 1 sama nomor 5. 2 juta nih. Izul jam saja udah, ini langsung sapu bersih deh. 2 juta nih. Zul, siap. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Di dalam studio. Shh. Yang keras dong. Yang keras dong, Zul. Studio, di dalam studio. Di dalam studio. Oh, karena di sini ya, studio. Shh. Penonton. 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 Buktikan. Studio. Gak ada. Mungkin sebetulnya bisa masuk akal ketika lagi take harus diam. Tapi kan ini gak umum. Gak semua orang tahu situasi studio seperti apa. Yang umum-umum saja. Silakan diskusi. James. Ya. Selamatkan tim kamu. Ya. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Ruang rapat. Rapat. Ruang rapat. Ada. Ada dong. Ada. Ruang rapat. Ayo yang di rumah ruang rapat ada atau enggak? Ada. Survei membuktikan. Ada. Ruang rapat. Ada. Apakah kita lanjutkan permainan? Yes, ada. Wow. James ini luar biasa.
biasa ini, luar biasa. Ada terus jawabannya. Ayo. Pemain kelima di tim ini luar biasa, selalu ada. Tapi entah dengan kaptennya. Siap, Kevin? Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Taman. Taman. Emang taman gak boleh berisik? Kalau lagi orang pacaran gitu kan. Lagi orang pacaran. Iya. Tiba-tiba ada burung. Di taman. Untuk 2 juta rupiah. Menutup perjuangan dari timnya. Perjuangan yang benar-benar. Sisa 1. Jawabannya adalah taman. Survei membuktikan apakah perjuangan jadi sia-sia atau justru menutup dengan luar biasa. 2 juta rupiah. Jawabannya taman. Sayang banget, sayang banget. Sayang banget. Oke. Ayo Malik. Ini nilainya 177. Bisa kalian rebut. Ayo, rebut dong, rebut. Ini kalian tertinggal loh nilainya loh. Kalau ini kalian tidak berhasil merebut, semakin jauh perbedaannya. Gak mau dong. Ini babaknya makin dekat ke babak bonus. Khodir. Ya. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Ruang meeting. Ruang meeting. Penonton diam loh. Intan. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Take video. Lagi take video. Hikmah. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Kamar tidur, anaknya lagi tidur, jangan berisik. Oh iya. Shh. Kenapa? Anaknya udah tidur. Kresna. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Sekolah. Sekolah. Lebih detail lagi jawabannya lebih bagus. Oke? Okay? Lebih detail lagi lebih bagus. Ini clue saya. Oke, okay, gitu aja clue-nya ya. Syukur bersiap. Ada 4 jawaban. Pilih salah satu atau punya jawaban sendiri lagi, Bu, bebas. Tadi saya sudah ngasih clue. Di mana saja biasanya orang mengeluarkan kode shh. Kamar tidur. Kamar tidur. Kalau ada berarti keluarga Walik yang dapat nilai. Kalau nggak ada berarti Cenggong Li. Survei membuktikan. Ada atau tidak? Ayo. Oke. Coba Cenggong Li dengan clue yang tadi saya katakan terakhir. Menurut kalian apa jawabannya? Kelas, kata Evi kelas. Kita lihat, nomor satunya adalah syukur, apapun harus didengar. Makanya saya bilang, cari yang spesifik. Di antara semua yang kurang spesifik ada Kresna tadi sekolah. Jawabannya adalah ruang kelas. Ruang ujian beda lagi, ujian bisa dimanapun. Ini ruang kelas, lagi belajar, shh, seperti itu. Hey, jadi nilainya untuk Cenggong Li. Triple point, ayo. Ini triple point yang kedua, nilainya dikalikan 3, besar sekali. Ditambah lagi ada uangnya nih, di salah satu jawaban akan ada suara ini.
Itu adalah kata kejutan. Dengan hadiah 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada hadiah 2 juta rupiah. WAT wow aku terkejut belum keluar ada 2 juta rupiah. Berarti di permainan ini saja ada uang 7 juta rupiah. Dan ini akan diusahakan bermain bersama dengan James dan juga Qodir. Maju ke depan. Oke James, oke Qodir. Fokus, fokus. Salaman dulu. Oke. Fokus ya. Ayo. Ini nilainya besar, hadiahnya pun besar. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami tamat survei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah mudah sekali. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Presiden. Presiden, oke. Survei membuktikan. Ada atau tidak, ayo. Presiden, pejabat, oke. Berarti termasuk presiden, menteri, gubernur, ya. Pejabat. Nomor 1, top survei. Mau main atau lempar? Main. Main atau lempar? Main. Yakin ya? Yakin. Sorry James, kita main bersama dengan keluarga Walik, ayo. Oke. Okay. Ingat ya, ini harus semangat. Harus fokus, jangan asal. Syukur. Siapa? Selain pejabat. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Artis. Artis. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Ada, nomor 3. Lanjut, Resna. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Pemuka agama. Pemuka agama. Pemuka agama. Survei membuktikan. Ada atau tidak? Ayo, fokus. Ini bisa siapapun. Jawabannya bisa siapapun. Kondisi apapun. Oke? Udah? Gitu aja. Cluenya gitu aja. Hikmah siap ya? Insya Allah. Fokus. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Narapidana. Narapidana. Iya. Kalau nggak ditangkap. Iya, dikawal. Pakai mobil tahanan. Pakai mobil tahanan, biasa depan iya, belakang iya, iya. Oke, siap ya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo. Ada atau tidak? Narapidana. Hikmah rezeki banyak banget ya. Dua lagi nih. Ayo. Nilai sudah 192. Ayo dong, kurang. Tambah lagi. Apalagi ada 2 juta rupiah nih. Ini sapu bersih. Intan, Qodir. Cluenya sudah saya kasih tadi ya. Intan. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Bawa duit. Bank. Oh iya, buat pas ngisi uang di ATM atau ada transaksi besar dikawal polisi. Ya betul. Survei membuktikan. Ada.
Aduh. Ah. Silakan diskusi. Oh, Qadir. Tadi pas saya kasih clue, Qadir termasuk yang memberikan ekspresi, oh iya. Siap, Qadir. Bagus, jawab pertanyaan ini. Siapa yang dia... terkejut. 2 juta rupiah lainnya lagi. Ayo. Saya tadi janjikan 7 juta. 3 juta sudah diberikan, 4 juta lagi. 2 juta diantaranya adalah wow, aku terkejut. Ini dia. Siap, Qadir? Kita pegang bersama-sama. Pegang. Pegang, Qadir. Qadir sadar. Siap. Di sini. Kayak pada nggak fokus aja. Ini uang akan saya berikan kepada kamu ya, kalau kamu jawabannya ada. Siap. Ya, kalau nggak ada saya ambil. Saya kirim ke keluarga Cheng Gong Li tanpa melakukan apapun. Fokus. Tadi cluenya saya sudah katakan. Pegang. Siap ya. Jawab pertanyaannya. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Ketua geng. Ketua geng ya. Kebanyakan nonton film gue rasa dia ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada enggak? Ada tidak? Ada tidak? Ayo pegang yang benar. Pegang yang benar. Pegang. Ada atau tidak? Permisi, ya, ada kiriman ini dari tetangga, 2 juta rupiah. Oke, 2 juta hilang sekaligus kesempatan sapu bersih. Karena sudah ada 3 tetot, saya langsung memberikan kesempatan untuk rebut nilainya. Nilai 192, jika direbut makin tinggi saja. Oke. Ya. Selain pejabat, tahanan, artis, siapa yang biasanya dikawal polisi? Ambulan. Izul. Ambulan. Siapa yang biasanya dikawal polisi? Ambulan. Evi, siapa yang biasanya dikawal polisi? Konser. Vio, siapa yang biasanya dikawal polisi? Toko pahlawan mungkin. Oke. Toko pahlawan, konser, ambulan. Kevin Lee, nilai 192. Selain pejabat, tahanan, artis, siapa yang biasanya dikawal polisi? Toko pahlawan. Toko pahlawan. Jadi jawaban dari Vio. Ada 2 orang menyebut ambulan. Kenapa nggak ambil ambulan? Ya karena ambulan itu nggak semuanya itu sih. Cuma kalau toko pahlawan itu dia... Survei membuktikan!
Kita lihat ya. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Kita lihat nih. Nomor 5-nya adalah orang meninggal ataupun sakit sama dengan ambulans. Ambulans ada. Ambulans kan suka dikawal juga. Kalau lewat-lewat jalur-jalur macet, pakai polisi juga pengawal. Nomor 4-nya adalah pasangan pengantin. Dikawal juga. Tapi disayangkan ambulans padahal ada. Padahal kalian bisa langsung melejit. Dan akhirnya sekarang nilainya agak imbang. Luar biasa keluarga Wali. Tepuk tangan dong keluarga Wali.